Bikin nyinglar sumberna virus corona atau COVID-19 di pusir tempat belanja, Pemkat Cianjur ngokolahkan kegiatan rapid test di jero pasar. Sanajan gitu eta rapid test teh diapilainkan ke warga anu leuwih milih pagelek-gelek ngimpikeun bara lanca. Nya kawas gitu kaayaan prak-prakan rapid test anu dilakonan ku Pemkab Cianjur di salah seji pusir tempat belanja Bomero City Walk di Cianjur Kota. Tim petugas meriksa suhu awak warga nuker bara lanca, upama katohian suhu awakna leuwih ti 37 derajat, petugas saharita mawa eta warga pikeun nyorang rapid test. Lianti meriksaan suhu awak, petugas oge ngageuing ka warga anu keur bara lanca sangkan ngalakonan rapid test. Tapi hanjakalna warga leuwih milih pasesedak pikeun bara lanca kabutuh lebaran tan ngalarapkeun aturan jaga jarak. Saat ini rapid test ada berapa tempat yang dilakukan pak hari ini, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kita fokus di pusat pertanian Cianjur. Jadi isinya begini, setiap masyarakat yang lewat kami cek suhunya. Kalau lewat 37 derajat kami lakukan rapid test. Kalau yang bersangkutan ternyata positif akan kami bawa ke rumah sakit. Ya. Saat ini jumlahnya berapa yang sudah rapid test, Pak? Saat ini masih relatif sedikit karena yang panasnya di atas 37 masih sedikit. Ada bebannya beberapa orang. Apa memang harus mengandalkan dari suhu tubuh, Pak, untuk rapid test ini atau kesadaran sendiri, Pak? Tidak. Pertama, suhu tubuh, kedua, kesadaran sendiri, ketiga, saya tugaskan para dokter, ada indikasi yang batuk, orang tua, kami periksa. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman nembrakeun eta rapid test teh dilakonan di saban kecamatan anu asup kana zona merah COVID-19. Hasil tina eta rapid test teh bakal diiberkeun kana nomor telepon warga anu ngalakonan rapid test upama katohian positif. Sejeroning kitu patali kana PSBB, Pemkab Cianjur moal nambahan omberna. Sarejan kitu dina prak-prakan nyinglar sumbarna eta COVID-19, Pemkab Cianjur bakal mayeng ngelakonan rapid test di saban kecamatan anu asup kana zona merah. Heri Setiawan, Bandung TV.